Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Teman-teman, apa kabar? Di video kali ini temenin aku yuk untuk bongkar belanja bulanan. Sebelumnya aku mohon maaf, di setiap aku upload video tentang bongkar belanja bulanan itu aku gak ada maksud apa-apa ya teman-teman. Cuma sebagai referensi aja dan perbandingan harga buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang mungkin belum belanja bulanan. Siapa tahu ya di daerahnya, di tempatnya ada supermarket yang sama kayak aku. Nah ini aku belanjanya itu di Yogyakarta ya teman-teman. Sebelum lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau klik dan udah mau nontonin video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di like dan komen ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, aku mau ingetin sekali lagi, please banget dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang juga, biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Ya udah kalau gitu, tanpa berlama-lama, aku langsung aja ke videonya ya. Untuk barang yang pertama ini aku beli Mama Lemon, harganya Rp11.500. Terus aku juga beli pembalut Laurier, ini yang isi 30 ya, harganya itu Rp16.200. Ada hand body Emeron Lovely ukuran 200 ml, ini harganya Rp8.700. Dan ini aku beli Fixal, harganya Rp5.000, ini ukuran kecil ya. Terus ini aku beli sabun colek 2, harga satuannya Rp4.900. Dan untuk sampo pentinnya aku beli 2 renceng, harga satuannya Rp5.500. Deodoran Paws harganya Rp15.250. Susu Frisian Flag yang full cream harganya Rp17.500. Dan ini untuk Indomilk yang coklat lagi promo Rp15.300. Pocari Sweat ukuran 350 harganya Rp6.200 dan ini untuk saus Del Monte-nya harganya Rp12.800. Kemarin itu aku ngambil Indofood ya teman-teman, cuma nggak jadi, akhirnya aku ambilnya Del Monte aja. Ultra Sari Asem harganya Rp5.600 dan ini untuk teh kotaknya aku beli 2 sebenarnya, cuma udah diminum yang satunya, harganya itu Rp3.400. Del Monte saus spaghetti harganya Rp8.200 dan untuk kecap sedap ini aku beli 2 ya, harga satuannya itu Rp1.850. Dan ini keju dari Emina lagi promo dari harga Rp12.850 jadi Rp10.300. Dan ini untuk lemonilo yang kelapa harganya Rp7.000. Aku beli Roma Malkis Abon, ini harganya Rp7.500. Tepung terigu dari merek Sania, ini ukuran 1 kilo, harganya Rp12.100. Selanjutnya ada bihun jagung dari merek Bunda ya, ini ukuran 250 gram, harganya Rp9.500. Aku beli Reed Cheese, ini harganya Rp8.200. Dan ini aku beli Chicken Maitos, ini lagi promo ya, dari harga Rp11.500, jadi cuma Rp9.000 aja. Ada juga pilus, ini aku ngambil yang pedes ya, untuk harganya itu Rp6.600. Kopi kapal api, ini ukuran 165 gram, harganya Rp13.000. Garuda kacang bawang, harganya Rp12.300. Selanjutnya ini aku ada beli mayones, beli 2 rasa ya, yang pedes sama nggak pedes. Ini masing-masing harganya itu Rp5.500. Aku juga ada beli bumbu racik sayur asem, belinya satu aja, ini tuh harganya Rp1.950. Untuk Royco ukuran 230 gram, harganya Rp9.800. Dan ini kopi Good Day isi 5 bungkus, harganya itu Rp7.000 ya. Susu kental manis, ini aku beli satu renceng, harganya Rp8.200. Santan kara ini aku beli 2, harga satuannya itu Rp2.900. Terus ini tadi ketinggalan, aku beli sabun mandi merek Harmony, ini belinya 2 ya, harganya Rp4.800. Dan aku juga beli permi-mian untuk bulan ini, mie itu aku nggak beli banyak, cuma beli 6 bungkus aja, ada Indomie goreng, mie sedap goreng, sama Indomie Bandung, kuah Bandung kalau nggak salah mah. Untuk harga masing-masing mie itu Rp3.000-an ya teman-teman.
Dan yang terakhir ini aku ada beli jeruk, kalau nggak salah sih ini setengah kilo lebih gitu, harganya 11.500. Terus aku juga beli apel ijo, maksudnya pir ijo, ini setengah kilo juga tapi isinya cuma 2, harganya sekitar 15.200. Terus ada beberapa barang juga yang nggak masuk ke video ya teman-teman, soalnya udah dimakan terus juga udah aku masukin ke dalam kulkas. Alhamdulillah ini semua hasil belanja bulanan aku kali ini untuk stok bulan Januari ya teman-teman. Ini sebenarnya agak over budget dan lumayan gede, tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya ini tuh kebanyakan jajan. Dan total belanja bulanan aku kali ini itu 382.000. Ya udah teman-teman, segini dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Bye, wassalamualaikum.